Ну, такая же. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat para teman-teman hipertensi paru, para pemirsa yang telah hadir. Selamat malam dan selamat bergabung. Jumpa lagi di acara live Instagram hipertensi paru yang merupakan program rutin dari Yayasan Hipertensi Paru Indonesia untuk edukasi dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hipertensi paru dan seputarnya. Perkenalkan, saya Kiki, salah satu pengurus dan relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia atau YHPI yang akan memandu live Instagram kita selama 1 sampai 1 jam ke depan pada malam hari ini. Baik, malam ini. Halo, malam Dokter Tita. Halo, malam Mbak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Dokter sehat? Oke. Alhamdulillah. Kita tunggu Dokter Dian sepertinya belum bergabung ya, Mbak ini. Oh, ya. Beliau. Oke, benar. Dokter, kesibukan lagi apa nih, Dok? Sejujurnya kami baru pulang dari rumah sakit. Oh. Iya, dong. Apa? Ngedrop enak badan. Halo, Assalamualaikum, Dadar. Jadi salam, halo. Oke, suaraku gimana ya? Suara bagus, jelas oke. Dok? Jelas, jelas. Iya. Yeah. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu moderator kita malam ini adalah Dr. Tita Lutfiasari, MBOMed. Profesi saat ini dokter residen di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya dokter ya. Iya, yeah, betul. Oke, pendidikan. Akhirnya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Lalu mau malam hari ini temanya adalah penyakit jantung bawaan pada anak ya dok. Iya. Oke, tanpa lama-lama boleh langsung dibuka aja dokter. Saya serahkan ke dokter, ke moderator kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga siapapun yang hari ini telah join pada IG Live hari ini, tentunya pasti nggak akan nyesel, ya kan dok? Jadi hari ini kita diundang sebagai moderator dan juga narasumber dalam acara peringatan Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan atau dalam bahasa Inggris Congenital Heart Disease Awareness Week yang memang setiap tahunnya itu Mbak Kiki dan Moms and Dads semua kita peringati pada tanggal 7 sampai 14 Februari setiap tahunnya seperti itu. Nah, ini kan pas banget ya tanggal 12 ya. Jadi masih dalam kurun waktu peringatan Pekan Kesadaran Terhadap Penyakit Jantung Bawaan. Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang sudah kemana-mana ya dok. Dokter Diaris ini udah nggak ada capek-capeknya kalau soal berbagi ilmu nggak ada habisnya Mbak Kiki beneran deh. Hari ini juga tadi pagi ya dok kita juga ada acara penyuluhan kesehatan di Poli Anak di Sehatul Anwar Malang. Jadi kita tadi pagi juga berbagi-bagi ilmu dan juga kita sharing tentang penyakit jantung bawaan pada anak. Rame ya dok tadi ya, seru ya. Semangat banget. Wah ya. Sampai panas-panasan, tapi tetap semangat semua nih.
Oke, nah malam ini kita mau lanjutin lagi. Kita akan berbincang tentang penyakit jantung bawaan. Seperti yang kita tahu bahwa ternyata nggak sedikit loh penyakit jantung bawaan itu, moms and dad dan juga Mbak Kiki dan teman-teman semua. Yang mana banyak banget yang nggak kita ketahui, nggak ketahuan, ketahuannya telat atau ketahuan sudah dalam kondisi yang parah seperti itu ya dokter Diaris ya, seringnya pasien-pasien kita yang datang sudah dalam kondisi yang telat istilahnya seperti itu, kayak tumbuh kembangnya udah terganggu seperti itu. Jadi pada malam hari ini mari kita nambah ilmu bareng dokter Diaris ahlinya nih ya, tentang apa sih penyakit jantung bawaan itu, kemudian bagaimana cara mengenalinya, kemudian bagaimana mencegahnya. Kalau misalkan Bapak Ibu planning pengen punya anak supaya nggak kena penyakit jantung bawaan itu seperti apa gitu. Itu nanti ada ilmunya memang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut narasumber kita pada malam hari ini yang tidak lain dan bukan adalah Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan kardiologi anak yang bekerja di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Selain itu, beliau juga aktif di UKK Kardiologi dan juga Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia. Seperti itu. Baiklah, kepada Dr. Diaris, waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Mungkin sedikit materi ya, dok, tentang penyakit jantung bawaan. Baru nanti setelah itu kita susul dengan diskusi tanya-jawab. Oke, silakan, dokter. Ya, terima kasih Dokter Tita sudah diperkenalkan. Oke ya suara ya, dari jauh gini bisa ya? Oke, dapat jelas kok. Ya, jadi selamat malam, Mam Enet kalian, Mbak, panggilnya Mbak siapa? Mbak Kiki. Mbak Vita. Mbak Kiki ya? Ya, oke. Okay. Kiki ya panggilnya ya berarti ya. Kiki masih lebih kecil lah dari saya, jadi Kiki. Jadi Kiki, saya sebetulnya mewakili UKK Kardiologi dalam hal ini, karena saya sekretaris UKK kemarin sudah, ya baiklah kita yang bicara gitu, tapi sebetulnya mewakili teman-teman kami juga di UKK Kardiologi ya. Saya berterima kasih sekali kepada IHPI yang sudah mengundang pada acara kali ini ya. Ya memang betul seperti yang disampaikan Dr. Tita bahwa kali ini kita mau ada pekan kesadaran PJB ya. PJB itu apa? Adalah penyakit jantung bawaan. Ini adalah adanya kelainan struktur ya. Jadi ada struktur jantung tuh seperti rumah ya. Jadi ada saluran airnya ya. Jadi kita struktur dan pembuluh darah yang ada di dalam jantung ya. Ada kelainan tidak normal, baik itu mungkin ada pembuluh darah yang terbalik atau ada yang bocor ya. Jadi akan bermacam-macam sekali termasuk pintunya. Kalau pintunya yang di rumah tuh berarti kalau di jantung tuh namanya katup ya. Jadi mungkin ada kelainan di katup juga. Nah, mungkin yang paling penting yang mesti kita ketahui seperti yang sudah disampaikan bahwa di Asia ini sebetulnya penyakit jantung bawaan itu 9 sampai 10 dari 1000 kelahiran hidup. Artinya karena Indonesia juga termasuk Asia ya, jadi itu sekitar di Indonesia ini lahir 5 juta bayi per tahun. 50 ribu mengalami penyakit jantung bawaan. Dan 25%-nya adalah penyakit jantung bawaan kritis ya. Ini penyakit jantung bawaan kritis ini dia membutuhkan tindakan baik itu intervensi secara transkateter ataupun pembedahan dalam 28 hari sampai 1 tahun pertama kehidupan ya. Jadi kalau tidak dilakukan tindakan bisa meninggal atau mengalami kesakitan yang berat ya. Jadi lebih ke arah tumbuh kembangnya itu sangat terganggu, anaknya sangat tergantung dengan alat-alat medis, seringkali masuk rumah sakit, jadi sangat berat kondisinya. Kemudian kalau penyakit jantung bawaan sendiri, mungkin kita akan bisa membagi ya menjadi penyakit jantung bawaan yang biru dan tidak biru ya. Yang tidak biru ini yang memang sulit dideteksi karena seringkali tidak ada gejala ya. Namun dia baru menimbulkan gejala setelah mungkin usianya lebih besar ya, bisa juga kemudian muncul berat badan sulit naik, minum terputus-putus ya, bayinya agak besar 1 bulan atau 2 bulan berat badannya nggak naik. Kalau dilihat buku KIA, di KMS-nya juga tidak naik ya. Nah, bahkan kalau sudah besar ada satu penyakit jantung bawaan
yang kalau kita periksa kadang-kadang tidak terdengar, kan ada bising jantung yang terdengar jelas ya. Mungkin ayah bunda kalau menempelkan telinganya ke ananda yang punya sakit jantung bawaan, atau kita bisa mendengarkan detak jantung kita pada penyakit jantung bawaan tertentu seperti yang bocor di serambi, itu sulit, tidak ada, tidak mendengar detak yang cepat ya. Jadi seringkali itu tidak terdiagnosis awal ya, atau tidak diketahui. Jadi bocor di serambi ini mungkin yang paling banyak terjadi pada teman-teman ya yang di yayasan hipertensi paru ini ya, karena biasanya pada penyakit jantung bawaan yang tidak biru, yang ASD atau atrial septal defect atau bocor di serambi ini, karena tidak ada bising dan biasanya terjadi pada anak perempuan 2:1. Nah, itu komplikasinya ini yang harus diingat. Nah, hipertensi paru ya. Jadi saya ingat betul yang kapan itu hostnya pernah salah satu survivor ya dari ASD dari HPI juga. Beberapa tahun yang lalu saya pernah juga jadi host, yang jadi host itu Mbak yang survivor ya. Jadi saya rasa itu salah satu bahwa penyakit jantung bawaan yang tidak biru, kalau dia tidak besar bocornya, itu nggak bakal kelihatan atau tidak terdeteksi. Tapi kalau sudah dia agak besar dengan komplikasi hipertensi paru, terutama kalau pada anak perempuan, baru dia merasakan gejala capek kalau jalan atau bahkan mau melahirkan baru ketahuannya. Itu sering kali terjadi. Mungkin itu Dokter Tita, kalau tentang penyakit jantung bawaan yang tidak biru ya. Kalau yang biru lebih mudah karena kelihatan ya di bibir, mulut ya, muka bibir, mukosa lidah, ujung-ujung jari juga biru. Jadi lebih mudah kalau yang biru. Yang tidak biru ini yang memang agak sulit. Itu saya rasa Dokter Tita. Okay. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, baik, terima kasih Dokter. Jadi itu ya Moms and Dad. Jadi ada dua jenis ya Dok, secara umum itu penyakit jantung bawaan, yang biru dan tidak biru seperti itu. Iya. Ini untuk pertanyaan sih belum ada Dok, sambil kita tunggu ya Dok ya. Jadi mungkin ini Dok, tanda-tanda atau gejala kira-kira selain berat badannya sulit naik nih ayah bunda, kemudian juga sering ngongstrong, capek, lelah, mungkin apa ya Dok gejala atau tanda lain yang mungkin bisa menjadi patokan atau bisa jadi petanda gitu Dok buat moms and dads supaya aware, supaya jangan-jangan anakku ini penyakit jantung bawaan nih, apa ya Dok kira-kira selain itu mungkin? Ya, tentu saja yang paling mudah itu yang selalu dikerjakan oleh ibu-ibu setiap hari adalah, nggak setiap hari sih ya, tiap bulan itu menimbang berat badan, itu pertumbuhan ya, jadi dari buku KIA. Kemudian juga melihat perkembangan ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Kalau perkembangan seringkali pada penyakit jantung bawaan yang biru, mungkin birunya nggak terlalu berat, walaupun itu tidak terlalu berat, kadang-kadang oksigen ke otak juga menurun ya. Jadi dia mungkin terjadi keterlambatan. Nggak usah bingung, ayah bunda sekalian, buka aja buku KIA. Di sana ada usia 3 bulan anaknya bisa apa? Mungkin. Usia 4 bulan anaknya bisa apa? 6 bulan bisa apa? Kalau 6 bulan nggak bisa duduk sendiri, atau kalau dipanggil dari belakang dia nggak noleh, hati-hati. Walaupun tidak selalu penyakit jantung bawaan, tetapi kita harus hati-hati. Salah satunya kalau dia tidak dengar, jangan-jangan bayi ada rubella ya. Kalau dia kena rubella, telinganya nggak dengar. Kemudian ada penyakit jantung bawaan. Nah, itu salah satunya kadang-kadang tidak selalu langsung diketahui ya. Jadi ketahuan dulu dari mungkin dia nggak bisa dengar, habis itu kita periksa, oh ternyata ada penyakit jantung bawaannya. Nah, itu ya secara tidak sengaja. Jadi pertumbuhan itu yang paling penting. Bisa juga kalau ayah bunda sekalian males masukkan di buku KIA, bisa download aplikasi Primaku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, itu bisa ditulis nanti di situ, di plotting, nanti akan tahu beratnya naik atau tidak. Jadi kalau berat badan sulit naik, kemudian ada tanda-tanda minum terputus-putus, anaknya berkeringat banyak ya, itu kalau pada bayi hati-hatilah. Jangan-jangan anaknya ada tanda-tanda yang namanya tanda gagal jantung. Dengan adanya gagal jantung, anak jadi tidak bisa tumbuh. Jadi itu yang penting saya rasa Dokter Tita kalau untuk yang tidak biru. Tapi kalau yang biru, biasanya juga demikian, bisa mudah sebetulnya terdiagnosis. Saat ini kita juga mengembangkan kepada tenaga kesehatan untuk dilatih melakukan yang namanya pulse oximetry screening. Nah, saya berharap ya ayah bunda sekalian mungkin masih menyimpan
pulse oximetry pada saat zaman COVID. Kalau ayah bunda punya anak, anak udah besar ya, mungkin bisa sekali-sekali dicek apakah anaknya itu saturasinya kurang dari 90 ya. Kalau saturasi rendah, hati-hati. Selain dia penyakit paru ya, pada saat COVID kan untuk memantau itu. Nah, itu bisa juga penyakit jantung bawaan yang biru ya. Kadang-kadang anaknya kan di Indonesia ini sering banyak anak anemia ya. Kalau dia HB-nya rendah, nggak kelihatan biru. Jadi banyak juga itu pasien-pasien yang biru baru terdiagnosis atau baru ketahuan di usia yang besar ya. Jadi biasanya sudah ada tanda-tanda anak sering capek, ngos-ngosan, kemudian kalau jalan sedikit-sedikit jongkok, itu baru ketahuan ya. Atau datang ke rumah sakit sudah dengan perkembangan yang terlambat, anaknya pernah tuh datang ke saya anaknya nggak bisa tersenyum. Kemudian bisa juga datang dengan karena darah kotor yang ke seluruh tubuh ya, kalau penyakit jantung bawaan biru itu banyak sekali kelainannya, sehingga darah kotor itu bisa berjalan ke seluruh tubuh, sering terjadi anaknya bisa tidak sadar, ada yang namanya kalau kita abses itu di kulit ya, nanah ya, ada nanah di kulit, tapi kalau anak-anak dengan penyakit jantung bawaan biru ini hati-hati, bisa ada nanah di otaknya ya, bayangkan juga. Nah, dia bisa kejang, bisa demam tinggi ya, seperti itu ya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang mesti kita betul-betul waspadai. Oke, baik. Oke, kayaknya udah banyak pertanyaannya, dok. Ini baru muncul pertanyaan. Oke, saya bacakan ya, dok. Pertanyaan dari Chef Day Arli. Memungkinkan nggak ya, dok, anak usia 4 tahun ke atas tiba-tiba ada sakit penyakit jantung bawaan atau justru penyakit jantung yang lain? Oke, bagus sekali ini pertanyaannya. Moga, dokter. Jadi kalau penyakit jantung bawaan ya, kalau usia 4 tahun ya kita mesti periksa ya, karena saya tidak meriksa, harus periksa dulu anaknya adalah diperiksa secara lengkap, jadi saturasinya berapa ya. Kalau penyakit jantung bawaan, kalau tidak ada gejala, kemungkinan besar tidak ya, kecuali kalau dia memang ada gejala, mungkin beratnya nggak naik, dan apalagi yang tadi saya sebutkan ya, cepat lelah, mungkin bisa. Tapi kalau penyakit jantung yang lain masih bisa. Penyakit jantung yang namanya penyakit jantung didapat. Nah, penyakit jantung didapat itu apa aja, dok? Waduh, banyak sekali. Penyakit jantung didapat itu penyebabnya banyak. Satu, bisa karena infeksi ya. Misalnya, orang biasa sebut miokarditis ya. Infeksi virus pun bisa menyebabkan kelainan di jantung. Bahkan sekarang yang paling sering adalah difteri ya. Iya, miokarditis difteri namanya. Jadi harus berhati-hati kita untuk anak-anak ya, terutama ini kemarin zaman COVID banyak sekali yang nggak suntik DPT. Jadi mohon ayah bunda sekalian yang nonton bawa untuk suntik ya. Karena difteri ini menyebabkan miokarditis, itu infeksi juga tapi dia keradangan di jantung. Bisa juga apa? Sering orang bilang rematik. Ya, demam rematik itu juga infeksi, tapi dia terjadinya ada reaksi autoimunnya juga. Jadi reaksinya infeksi dulu ke ini ya, tenggorokan, baru kumannya itu ada auto antibody ya, dengan karena mirip sekali dengan kuman sehingga katupnya juga dirusak ya. Itu kalau kita demam rematik atau penyakit jantung rematik. Bisa juga penyebabnya penyakit sistemik, artinya penyakit-penyakit yang secara umum ya terjadi, misalnya satu lupus ya, kalau anak dengan lupus bisa juga dia punya sakit jantung. Kemudian anak-anak dengan leukemia, kalau dia berat leukeminya bisa sakit jantung, itu namanya didapat. Dan sekarang karena lifestyle itu anak-anak yang suka minum-minuman manis, diabetes, terus habis itu dia kena juga jantung ya, atau kolesterol tinggi. Banyak itu anak-anak dengan hal seperti itu. Jadi penyakit jantung pada anak tidak hanya bawaan, tapi bisa juga didapat. Demikian ya, mungkin dokter kita. Baik, dokter. Jadi kalau memang misalkan bapak ibu kok takut atau was-was, atau memang ada yang dicurigai dari anaknya sakit jantung atau apa, segera konsultasikan ke dokter anak setempat. Seperti itu ya, dokter Diaris, supaya secara lebih cepat ya, dikenali, lebih cepat diterapi, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok. Ini pertanyaan dari Berlian Cynthia. Ya. Dok, bayi yang baru lahir dikatakan normal, tapi saat kontrol dikatakan ada sakit jantung bawaan. Kenapa bisa begitu ya, dok? Nah, ini bagus juga ya, dok, pertanyaannya ini. Moga dokter Diaris, tentang bayi yang baru lahir. Ya, terima kasih dokter Tita.
Jadi kalau bayi baru lahir ya, memang seringkali kita tidak bisa membedakan normal atau tidak ya. Terutama kalau bayi itu baru baru banget lahir. Kadang-kadang memang ada biru-biru juga ya di ujung-ujung kuku. Terus itu seringkali dibilang normal. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Kita bilang normal itu kalau kita sudah melakukan pemeriksaan. Dalam beberapa kali kami sudah melatih tenaga kesehatan untuk puskesmas dengan screening pulse oximetry. Jadi saya berharap pada usia lebih dari 24 sampai 48 jam atau bayi mau dipulangkan kurang dari 24 jam bisa dilakukan screening dengan pulse oximetry. Tetapi bila dia jauh dari mana-mana, terpaksa ibu ini nggak melakukan screening, nah ibunya memang harus memantau. Bagaimana taunya kok dia bilang normal terus nggak normal? Mungkin ini adalah bayi-bayi yang tidak biru. Jadi sudah lolos dari screening pulse oximetry. Kalau dia positif atau gagal dari screening, dia pasti penyakit jantung bawaannya biru karena saturasinya akan turun di bawah 90. Jadi itu sudah langsung bisa didiagnosis ya pada saat awal. Tapi biasanya yang dibilang normal adalah bayi-bayi yang tidak biru, anaknya merah, beratnya bagus, lahir dari ibu yang baik-baik, nggak pernah sakit ya. Nah, itu baru ketahuan dia penyakit jantung bawaan memang betul pada usia 2 bulan. Mengapa demikian? Ini terkait dengan pada saat di dalam kandungan. Sirkulasi di dalam kandungan itu semuanya bayinya itu tergantung ibu ya. Jadi, untuk cuci darah pun darah yang bersih didapatkan bayi dari ibunya. Jadi, dari plasenta. Jadi, parunya tidak mengembang sehingga tahanan di paru itu sangat tinggi, tekanan parunya tinggi. Pada usia 2 bulan, tekanan di paru itu sangat menurun, sehingga kalau ada tanda-tanda gagal jantung, seperti yang tadi saya sampaikan, minum terputus-putus, berat badan sulit naik, itu baru ketahuan di usia 2 bulan. Seperti itu dokter Tita. Ya, jadi bising pun, dokter yang pertama kok bilang normal, ya jelas, soalnya belum usia 2 bulan, pada usia 2 bulan, baru tanda-tanda gagal jantung atau bahkan pada saat didengarkan dengan stetoskop baru bisingnya terdengar. Seperti itu dokter Tita. Iya, jadi bisa jadi dok ya belum muncul seperti itu ya dok ya gejala dan tandanya. Iya, bisa banget. Ya, jadi makanya perlu juga selain dari tenaga medis, dokter, perawat, bidan juga peran penting dari moms and dad ya dok. Jadi bagaimana istilahnya penting. Iya, bagaimana niteni anaknya sendiri gitu ya, ananda anaknya, sekalian, kok anak saya seperti ini ya, kok beratnya nggak naik ya, kok sering ngongsrong ya, harus benar-benar waspada seperti itu, karena memang banyak ya dok ya kejadiannya, nggak cuma sedikit. Di buku KIA itu ada KMS, itu mungkin ibu-ibu itu harus ngelihat yang di bawah, itu ada kotaan bahwa harus naik berapa gram per bulan, itu yang nggak dilihat. Jadi menurut saya hanya diplot harus di titik saja, atau bahkan ibunya cuma ditimbang aja tapi nggak di plotting. Jadi nggak tahu adakah kenaikan yang sesungguhnya. Jadi mohon dibiasakan untuk di ini dituliskan di buku KIA atau KMS-nya. Itu atau kalau simpelnya kita mom and dad zaman sekarang nih ya dok, biasanya pakai lebih suka pakai aplikasi atau bisa download Primaku ya, karena itu juga Primaku ya dok. Gratis, bisa didownload di Play Store atau App Store. Nanti ada tulisan. Iya. Gizi kurang, gizi baik, jadi nggak telat untuk konsultasi ke dokter. Saya rasa demikian. Oh iya, iya dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, terkait dengan penyakit jantung bawaan ini, kira-kira apakah ada kaitannya dengan kelainan bawaan ya dok? Maksudnya mungkin faktor resikonya dok? Faktor resikonya kalau terkait dengan kelainan bawaan. Iya, betul. Betul sekali dokter Tita. Kan kita mengenal ya ada yang namanya mungkin kalau awam susah ya. Kita ngomong kelainan garis tengah aja deh. Kalau ada kelainan garis tengah ya kita harus hati-hati. Jadi kelainan garis tengah itu apa? Kalau ada di tengah ini ada kelainan misalnya ada bibir sumbing ya, labio, genato, palatus, sisis ya sampai bibir sumbing, itu kita mesti lihat lurusnya ini, garis tengah ini biasanya ada kelainan bersamaan. Itu memang memang betul. Jadi biasanya terkait ya. Jadi ada ini atresia esofagusnya, kemudian kita mesti lihat jantungnya, ususnya, biasanya begitu. Jadi
Memang betul, kalau ada kelainan bawaan, ingat bahwa kelainan bawaan adalah yang terbanyak ketiga penyebab kematian di dunia ya. Dan salah satu yang paling banyak dari kelainan bawaan, sekitar 30% adalah penyakit jantung bawaan. Iya. Jadi ayah bunda harus tahu bahwa kalau ada kelainan bawaan terutama terutama di garis tengah, jadi kalau ada palatosisis ya, bibir sumbing, tolong dilihat apakah ada kelainan di pencernaannya. Kan sering itu anak-anak dengan PJB biasanya ada yang pakai kolostomi, ususnya juga kena. Jadi di tengah-tengah. Jadi kelainan bawaan memang sangat terkait. Itu satu kalau kelainan bawaan. Yang kedua, anak prematur juga sering ada penyakit jantung bawaan. Jadi tolong ibu-ibu hamil, ayo makan, minum gizi yang bagus, asam folat, zat besi, jangan lupa. Jadi prematur, dan yang satunya BBLR, berat lahir kurang dari 2.500, selalu banyak yang kena penyakit jantung bawaan. Jadi itu yang bisa kita cegah sebetulnya, 1.000 pertama ya, jadi 1.000 hari pertama itu sejak ibunya hamil. Jadi ibunya harus bagus, asam folat minum, zat besi minum, kemudian gizinya harus bagus. Itu saya rasa salah satu yang bisa kita mencegah ya, kalau ya. Itu infeksi ya dokter, diaris ya juga kadang seperti rubella. Faktor risiko yang lain memang tadi saya karena pertanyaannya kelainan bawaan ya, sekarang kalau kita bicara tentang faktor risiko PJB, 10% genetik ya, genetik itu nggak tahu ya, jadi 10% genetik bisa sindrom, sindrom Down atau sindrom yang lain, ada namanya sindrom Patau, ada macam-macam sindrom ya. Kemudian yang kedua adalah 90% adalah multifaktorial. Kalau multifaktorial ya macam-macam, infeksi terutama TORS, toxoplasma, others, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan sifilis. Sekarang cukup banyak dan itu bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan ya. Jadi infeksi TORS, kemudian ibu-ibu yang minum obat-obat tertentu ya, misalnya ibu dengan epilepsi, ibu dengan diabetes ya. Kemudian bisa juga ibu-ibu dengan kelainan lupus, itu semuanya bisa mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi cukup banyak, kemudian paparan radiasi, makanan dengan pengawet, itu semua juga merupakan risiko penyakit jantung bawaan. Demikian, Dokter Tita. Iya, baik. Terima kasih, Dokter. Jadi itu ya, moms and dad, kalau memang misalkan ingin punya anak yang sehat, tidak ada penyakit jantung bawaan atau penyakit yang lain ya, tentunya bukan cuma penyakit jantung bawaan aja, maka hamil pun harus dipersiapkan, kontrol rutin, dan juga peningkatan berat badan pada saat hamil pun harus terpantau, seperti itu. Oh ya, ini ada yang tanya, dok, aplikasi apa tadi namanya? Primaku ya, siapa yang tanya ini? Audika, ya. Primaku, ya, jadi itu aplikasi kita kerjasama dengan IDAI juga ya, dok, ya, itu ya? Untuk IDAI dengan Kemenkes. IDAI dengan Kemenkes ya, jadi bisa langsung masukkan di situ nama anaknya, usianya anaknya, nanti di situ bisa langsung muncul dia di grafiknya seperti apa. Ayah bunda tinggal masukin aja setiap bulannya, nanti nambah data gitu, nanti keluar sendiri ya, dok ya, grafiknya kayak gitu. Oke, betul. Kemudian ada lagi pertanyaan ini, dok, ada pertanyaan sebentar. Permisi dok, saya mau tanya apakah anak dengan penyakit jantung bawaan bisa berolahraga ya dok? Dan olahraga apa yang disarankan? Oke, dari Anto Syarif ya. Monggo dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter Tita. Pak Anto ya tadi ya, Mas Anto ya yang nanya. Jadi untuk penyakit jantung bawaan, anak dengan penyakit jantung bawaan, kita mesti betul-betul lihat kira-kira dia penyakit jantung bawaannya apa? Kalau penyakit jantung bawaan biru, saya belum membolehkan olahraga. Apalagi kalau dia dalam kondisi sering serangan biru. Waduh, enggak. Tapi kalau penyakit jantung bawaan tidak biru, nah kita mesti lihat. Kalau dia mungkin penyakit jantung bawaan biru tidak birunya itu kecil, ya, dan olahraga itu bukan olahraga yang kompetitif ya, misalnya lari sprint atau lomba-lomba lah ya, olahraga renang tapi lomba itu nggak tak bolehin, memang belum bisa saya memberikan rekomendasi. Tapi kalau olahraganya hanya mungkin tidak terlalu berat ya, dan ini hanya untuk supaya ototnya tetap bergerak dan nggak kecil, boleh dilakukan oleh ya mungkin jalan pagi ya yang tidak terlalu berat ya.
berenang tapi rekreasi ya. Jadi tujuannya rekreasi, bukan berenang yang lomba ya. Jadi semua boleh. Kalau cuma hanya sepeda, tapi sepedanya juga bukan lomba, sepeda santai sehat ya boleh. Jadi tidak ada masalah. Tapi itu penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Kalau biru ya jangan dulu deh. Kalau anak-anak apalagi ya. Kalau spell susah kita. Jadi lebih baik nggak usah ya. Seperti itu. Ya, dan tentunya harus ini ya dok, disesuaikan dengan kondisi anaknya juga ya dok. Jadi nggak boleh yang terlalu maksa gitu ya dok ya. Nggak boleh terlalu capek. Oh iya, disesuaikan betul. Iya betul. Ya. Kemudian apakah sudah ada pertanyaan lagi? Oh, sebentar dok, saya scroll dulu. Banyak dok yang join dok. Rame malam ini sepertinya. Ini ada pertanyaan dari dari komunitas saya ya. Aku mungkin ada komunitas penjual jantung. Oh iya dok. Ini ada pertanyaan dok. Ada pertanyaan tapi kecil. Kita salah, terlalu kecil untukku. kecil. Kamu aja baca coba. Apa itu? Matanya yang soalnya ada di jauh nih. Dok, izin apakah dokter atau bidan di fase ke-1 sudah dibekali untuk screening PJP? Ya. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. tahun kemarin kami sudah melatih tapi belum selesai, Bang. 10.000 puskesmas ya. Kemarin baru jalan 4.000 atau berapa ya, saya lupa, tapi kami sudah melatih nakes, terutama dokter umum dan bidan di puskesmas, supaya bisa melakukan, buat bidan dokter umum bisa melakukan screening dengan pulse oximetry. Jadi kami sudah melatih, dan nanti kalau dengan pulse oximetry ini hasilnya negatif atau dia lolos, bukan penyakit jantung bawaan kritis, maka pasien harus datang lagi pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai seterusnya itu untuk dilihat berat badannya. Kalau berat badannya nggak naik dan dilakukan kecurigaan PJB, baru nanti disuruh merujuk ke dokter anak. Jadi kami berharap sih udah selesai ya pada tahun kemarin, tapi kayaknya baru separuh mungkin tahun ini. Kita berusaha, makanya ini juga kita sebar-sebarkan juga bahwa kita juga bisa melatih, kalau memang dibutuhkan segera, bisa melatih secara offline ya. Nanti bisa menghubungi saya juga bisa. Lewat JHPI juga boleh. Ya, dok. Oke. Jadi memang ya dok, ini lagi gencar-gencarnya ya dok ya, kita canangkan dan juga kita sosialisasikan tentang screening pulse oximetry untuk screening penyakit jantung bawaan ini dengan tujuan tidak lagi. Kita itu menurunkan angka kematian bayi ya dokter. Dengan tujuannya adalah itu, menurunkan, mengenali lebih dini sehingga bisa ditata laksana lebih awal gitu ya dok ya, sehingga kematiannya lebih ditekan. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan. Iya dok, ada pertanyaan dari orang tua pasien dok sepertinya. Assalamualaikum dok, saya, pasiennya ternyata. Saya pasien PH post closure PDA kateterisasi bulan 11 kemarin dok. Kapan bisa berkendara motor? Oke. Jadi ini pasiennya dok yang tanya. Fitri Anshar. Pasien hipertensi paru ya, jadi aku rasa banyak juga yang sudah besar ya, growing up dengan penyakit jantung bawaan dan mungkin sudah melakukan tindakan ya. Jadi memang dengan komplikasi hipertensi paru ini memang harus berhati-hati. Mungkin yang tadi, siapa tadi namanya yang bertanya ya? Fitri, bisa dilakukan dulu penilaian oleh dokter yang merawat ya. Jadi saya tidak bisa memutuskan secara pasti per bulannya, karena saya kan tidak tahu hipertensi parunya itu ringan, sedang, atau berat. Jangan-jangan kalau ringan dengan ditutup itu sudah bagus, jadi kita bisa 1-3 bulan sudah melakukan aktivitas biasa. Cuman kan ini nggak tahu ya hipertensi parunya yang mana. Jadi mungkin bisa berkonsultasi pada dokter anak konsultan jantung masing-masing, karena ya itu tadi, tiap anak berbeda-beda, tiap individu beda-beda. Kalau sudah besar apalagi ya, saya nggak tahu hipertensi parunya yang berat atau masih minum obat atau tidak. Tapi kalau amannya sih jangan langsung ya, jadi nanti konsultasi dulu aja sambil kita lihat kira-kira gagal jantungnya itu sudah kelas mana, supaya kita bisa menentukan boleh atau tidaknya naik motor ya.
Naik motor atau aktivitas lainnya ya dok ya, sebenarnya nggak spesifik naik motor juga ya dok. Itu tergantung karena masing-masing orang beda-beda ya, jadi nggak bisa ngomong, jadi harus diperiksa dulu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dok. Dok, anak saya umur 5 tahun curiga BB nggak naik, diperiksakan ternyata kena ASD, cuman harus periksa lebih lanjut. Apakah bisa sembuh dok di usia segitu? 5 tahun dok usianya. Biasanya kita curiga dulu ASD-nya kita itu. Kalau ASD-nya itu kita Dokter Diaris, dok, maaf dok, suaranya menjauh ya, betul Mbak Kiki ya? Iya, agak ya. Jauh dok suaranya jadinya. Ini ada yang nelfon ini, dokter kalau ada yang nelfon aku. Oh. Ada yang nelfon saya. Konsulan pasien ya dok. Matika ini. Iya. Nggak saya lihat. Jadi kalau gitu tadi ya, apa tadi pertanyaannya? Tahu kita jawab enggak. Lagi. Usia 5 tahun, ya. ASD ternyata dok. Ya, ASD-nya itu tipe apa? Kalau ASD yang tipe sekundum itu cuman kita tunggu sampai usia 4 tahun. Jadi tolong dibawa lagi ke dokter anak konsultan jantungnya untuk dievaluasi apakah harus ditutup atau tidak. Kecil, besar atau apa, pokoknya harus dilihat, dievaluasi. Karena kalau yang tipe sekundum 4 tahun harus ditutup kayak gitu. Tapi kalau yang lain ya mesti primum dan lain-lain, mesti ada dua kan, ASD primum atau sekundum ya. Kalau yang sekundum usia 4 tahun harus ditutup. Kalau belum ya kita evaluasi kira-kira harus ditutup atau tidak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Maaf dok, hipertensi pulmonal dari katup tricuspid bisa sembuh nggak ya? Soalnya ini pertanyaan, ini komunitas ini ya dok, soalnya hipertensi pulmonal ini sebenarnya pertanyaan dari pasien. Iya, betul. Ya, monggo dokter. Ya. Jadi hipertensi paru yang kita alamin ini, yang pada penyakit jantung bawaan ya, itu asalnya adalah dari biasanya bocor yang kayak ASD, VSD, PDA yang besar ya. Kemudian itu kan semuanya memberikan aliran ke paru yang sangat meningkat. Awalnya aliran ini karena sangat besar, yang terjadi adalah hipertensi paru yang tipe aliran yang banyak ya, jadi yang namanya hiperkinetik. Kalau karena aliran biasanya kita berikan atau kita lakukan tata laksana itu di kateterisasi jantung dulu. Nanti dari kateter itu dites, kalau dites ternyata dikasih oksigen banyak itu turun, maka bocornya bisa ditutup. Nah ini berarti masih tipe yang hipertensi paru yang namanya hiperkinetik atau karena aliran. Tetapi kalau kemudian pasien ini sudah punya VSD, PDA tapi nggak ketahuan, yang terjadi adalah semakin banyak aliran ke paru, pembuluh darah paru ini seperti alus kan ya, terus kena aliran yang besar, jadi dia itu sepertinya terluka. Nah, ini secara awam aja ya. Jadi terluka. Kalau orang luka itu kan terus pinggir-pinggirnya menyembuh ya. Apa kalau sembuh itu jadinya menebal ya. Kalau menebal, nah pembuluh darah paru jadi kecil dan sempit. Nah, itulah yang menyebabkan hipertensi paru yang untuk orang dewasa namanya hipertensi paru yang tipe obstruktif. Jadi pembuluh darahnya jadi kecil. Ibaratkan aja kalau selang ya, selang air. Kalau kita pencet dan dia kecil, diameternya itu tekanannya tinggi. Nah, pada obat pada hipertensi paru yang tipe ini, maka harus diberikan obat-obatan selektif arteri pulmonal. Salah satutnya boleh sebut ya sildenafil, karena itu generik. Saya rasa teman-teman yang di IHPI banyak yang minum ya. Jadi apakah itu bisa sembuh dok? Tergantung, karena kita ada yang kita evaluasi ya, dilakukan echo dengan sudah ditutup misalnya. Udah ditutup pH tapi sudah ditutup, kok masih pH? Ya, karena kalau anaknya sudah besar, seringkali dia sudah pembuluh darah tadi kan udah mengalami
namanya kalau kita ngomong remodeling atau dia sudah tidak seperti yang normal. Yeah. Jadi untuk mengembalikan ke yang sebenarnya itu ya butuh waktu, ya. Bisa juga betul seumur hidup minum. Kenapa? Karena kan udah gede, jadi sudah usia ya, usianya udah bukan anak-anak lagi. Kalau pada anak-anak biasanya kalau hipertensi paru pada anak itu memang kita juga berikan kadang-kadang sildenafil, tapi biasanya sih nggak seterusnya. Tapi kalau sudah dewasa memang kebanyakan itu diberikan terus karena dia sudah mengalami itu tadi, pembuluh darah parunya sudah nggak seperti normal ya, jadi ya harus minum obat terus. Tapi untuk saat ini saya rasa udah bagus banget ya, pengetahuan udah maju, bocornya ditutup, obat-obatan juga sudah ada, orang bisa hidup sampai ya walaupun minum obat terus tapi masih bisa survive ya. Tidak seperti zaman dulu sudah, kalau sudah hipertensi paru sudah stop, nggak ada obat, nggak ada apa, wis anaknya nggak bisa apa-apa ya. Jadi saat ini menurut saya nanti akan semakin maju, jadi jangan berkecil hati ya Mbak Mas yang hipertensi paru, tenang, siapa tahu nanti ada lagi yang baru-baru nah bisa memperbaiki kualitas hidup kita, tenang. Ya, itu semangat ya. Tetap semangat hidup ya. Baiklah. Karena memang semakin kesini semakin berkembang ya dok, ilmu kedokteran baik dari diagnostik maupun terapi. Seperti itu. Harapannya memang menurunkan angka morbiditas atau kecatatan dan juga kematian, seperti itu ya dok ya harapannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaan bagus dari Nia Restiawan. Banyak sedikitnya makanan atau ASI yang dikonsumsi, apakah berpengaruh terhadap kerja jantung? Seperti itu, dok. Monggo, dok. Oke. Berpengaruh atau tidak terhadap kerja jantung ya? ASI ya? ASI. Waduh, kalau ASI, banyaknya bayi, biar aja minum ASI kalau saya prinsipnya ya. Nggak ada pengaruh. Kalau infus, ya pengaruh. Kalau ASI, nggak. Mungkin memang anaknya berat karena ini dia kerja jantung ya memang susah karena bukan karena ASI-nya, tapi karena mungkin tidak langsung ya kan, kalau ASI itu dia harus ngenyot betul ya supaya bisa meremas ya payudara ibunya supaya bisa ASI-nya keluar semua, itu memang yang bikin dia berat, jadi bukan ASI-nya. Pada prinsipnya kalau kami dari dokter anak ya ASI tetap yang terbaik. Tapi kalau anaknya memang gagal jantung, tolong diminumkan obat, cuman itu aja kalau dari saya. Jadi nggak ada kita batasin kalau ASI ya, jadi anak itu akan capek sendiri karena kalau kebanyakan dia nggak bisa. Itu justru dibantu, ASI tetap diberikan, mungkin ditambah. Kalau ke dokter anak, ada yang namanya asuhan nutrisi pediatrik, nanti akan dipasangkan NGT atau OGT ya, lewat ini mulut atau hidung, kalau bayi biasanya lewat mulutnya, dipasang selang supaya ASI-nya tetap masuk. Jadi kalau dia capek, ASI bisa dipompa, tapi nggak ada pembatasan, untuk ASI nggak ada batasan, boleh tergantung anaknya maunya seberapa. Tapi ya itu tadi, kalau ada ngos-ngosan, minum putus-putus, dia PJB, ya minumkan obat, ibunya harus minumkan obat. Jangan cuma ASI aja, karena dia ya pasti ngos-ngosan itu tadi, percuma gitu. Oke. Kalau jumlah cairan dok mungkin, misalkan anak yang sudah nggak ASI nih, agak gede gitu, dengan klinis, misalkan dia memang diagnosa dokternya penyakit jantung bawaan, tapi ada gagal jantungnya gitu, apakah ada harus kita batasi gitu dok, cairan? Cairannya gitu. Oh, jumlah cairannya. Oke. Sebetulnya secara teori nggak perlu sebetulnya kalau minuman. Tapi tergantung juga kita mesti lihat penyakit jantung bawaan saja atau fungsinya juga menurun. Kalau penyakit jantung bawaan saja, biasanya kita tidak membatasi. Cuma dia disuruh minum obat gagal jantungnya itu secara rutin supaya dia nggak ngos-ngosan, nggak ada gagal jantung. Dan yang paling enak adalah memang kalau dia sudah bisa makan makanan padat. Kalorinya jadi lebih tinggi, tapi nggak repot cairan. Kadang-kadang kalau cairan kan cepat kenyang anaknya. Betul. Dan belum dapat kalori yang besar. Tapi kalau makanan padat, kalorinya tinggi, proteinnya tinggi, lemaknya tinggi. Saya lebih memilih itu kalau anaknya memang sudah bisa makan daripada hanya susu saja. Dan tentu saja itu nanti dinilai oleh dokter anak ya tentang kesiapan makan ya. Tapi bagusnya memang MPASI kalau sudah di atas 6 bulan. Iya, betul. Jadi gitu ya, Bunda tadi ada yang tanya, Bunda Miari. Oke, ada yang tanya lagi, Dok. Ini
Kartika Nu tanya, anak saya PJB dok, ASD sekudu besar 4 dan 5 mili. Saat usia 1 tahun di eko, kata dokternya sudah menutup. Kira-kira perlu evaluasi lagi nggak dok saat usia 2 tahun? Oke, pertanyaannya bagus. Sebetulnya kalau memang kepingin evaluasi boleh-boleh aja, siapa yang melarang. Tetapi kalau jauh dari tempat USG jantung atau ekokardiografi, mungkin ibu bisa memantau tumbuh kembangnya ya. Jadi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau memang ada tempat atau bisa dilakukan USG boleh, nggak boleh. Bukan nggak boleh diulang, boleh-boleh aja untuk memantau. Jangan-jangan ada penyakit jantung yang lain, boleh, boleh. Okay. Sudah menjawab sekaligus untuk pertanyaannya Mami Ike ya. Sama dong pertanyaannya, intinya anaknya 6 tahun, ASD, abis itu sudah menutup gitu. Apa bisa sembuh total? Ya, tinggal berarti mantau tumbuh kembangnya aja ya dok ya, kalau sudah menutup ya dok ya. Ya, tumbuh kembang. Betul. Okay. Kecuali kalau dia tumbuh kembangnya jelek, ya kita mesti datang ke dokter anak, dicari. Nah, jangan cuma memikirkan jantungnya saja, berarti ada PR yang lain. Nah, itu yang harus harus selalu kita cari ya. Iya. Mungkin bukan dari jantungnya ya dok ya, ada penyakit lain atau penyakit lain. Betul. Oke, baiklah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan bagaimana Mbak Kiki? Sudah berapa menit lagi? Nggak kerasa dok, udah hampir 1 jam nih dok, kita bincang-bincang. Iya, udah berapa menit lagi. Dok. Gimana Mbak Kiki? Aku juga ASD post off. Mbak Kiki putih-putih ya? Oh, sorry. Udah? Udah belum? Iya. Udah. Kebetulan aku okay. PH juga. Juga tapi udah tutup juga. Oh, Mbak Kiki juga post op satu dok itu nggak ketahuannya setelah lahiran anak pertama baru ketahuan. Oh, apa ASD Mbak? ASD. Oke. Oh, kan betul. Enggak. ASD memang terbanyak 2 banding 1. Nggak ada biru sama sekali. Nggak biru, nggak biru, nggak pingsan, cuma mudah capek. Olahraga semua kuat, lari kuat, renang aja sih yang nggak kuat dok. Ketahuan itu setelah lahir anak pertama, sering batuk dan demam. Oke. Soalnya anak pertama lahir normal dok. Ya tekanan kali ya dok ya, jantungnya tuh gimana jadinya. Udah 3 senti kalau nggak salah. 3 apa ya? Aku lupa deh kemarin tuh. KPH juga. Alhamdulillah. Jangan lupa diperiksain anaknya, Mbak Kiki. Kiki. Alhamdulillah udah dok. Yang kedua ini juga udah. Iya. Yeah. Udah screening, udah echo, udah. Iya. Yeah. Udah echo. Oke. Okay. Anak kedua ini prematur dan dia ada asma dok. Oh. Oke. Tapi ya, pokoknya sudah diperiksa jantungnya ya. Soalnya aku punya bapaknya VSD, anaknya VSD punya. Terus satu saudara ASD. Jadi saya sangat ini kalau memang ibunya ada bocor, tolong anaknya periksain juga. Aku juga punya tuh nggak meninggal ibunya ASD. Jadi ibunya nggak tahu baru waktu melahirkan. Baru tahu kalau ASD, ibunya meninggal. Anaknya aku yang rawat. PAVSD, atresia pulmonal. Ada, punya. Kami punya. Sampai saat ini, bapaknya itu rajin ngantar saya sampai gini. Pak! Ya, terus bapak sendiri ibunya mana? Saya yang itu dok. Oh iya, aku ingat. Jadi ibunya meninggal. ASD ibunya. Oh. Nggak tahu dia. Jadi waktu hamil baru. Betul. Jadi untuk hati-hati untuk yang ASD tadi udah aku sampaikan betul. Dulu Kiki kurus apa enggak? Kurus banget dok aku. Ya berarti betul. Foto. Berarti salah satu. Kurus. Nah ya ini sudah ada yang cerita bahwa kalau kurus anak perempuan hati-hati. Ya, operasi baru gemuk langsung twin. Iya. Soalnya memang itu, kalau anak perempuan ASD itu bukan gizi buruk, tapi gizi kurang. Jadi kurus aja. Nah, biasanya kan
cewek-cewek dipikir kurus-kurus itu nggak apa-apa, tapi harus hati-hati memang. Sudah betul. Oke. Okay. Seneng sekali ya ada yang sharing. Seneng banget, pas banget topik, pas banget gitu. Iya, iya. Terima kasih Kiki mau sharing kepada kita. Salah satu survivor ya dok ya. Pejuang ASD. Sekarang sehat ya Mbak Kiki ya. Alhamdulillah, anaknya udah dua. Masih minum kok okay. Alhamdulillah. Udah putus. Oh, udah enggak ya? Oke. Okay. Ya udah dokter, udah enggak kerasa sip. Ya udah sama aja ya. Terima kasih banyak dokter Diaris atas informasinya. Iya. Ini menjadi apa ya? Buat orang tua terus biar buka mata untuk sedikit sekecil apapun gejala anak itu segera diperiksakan, jangan disepelekan. Betul sekali. Ya. Iya. Iya, oke. Okay. Betul. Oke, okay, Dok. Bentar. Terus banyak juga kan Dok ya yang nyepelein banget, ah enggak cuma batuk biasa gitu doang. Ternyata anaknya Memang sering infeksi paru, radang paru atau pneumonia sering terjadi pada anak-anak dengan PJB yang tidak biru. Memang itu yang harus selalu diwaspadai. Betul, betul banget itu. Oke, dokter, semoga kita bisa berjumpa lagi ya Dok ya di live selanjutnya. Sehat ya. Untuk teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Dokter Tita, terima kasih. Iya, dokter ya. Ini gimana? Saya boleh langsung nih ya. Ya terima kasih banyak ya untuk ya, PI. Terima kasih banyak, dokter. Okay. Terima kasih. Thank you, Mbak Kiki. Assalamualaikum. Terima kasih, dokter. Sehat selalu, anak Indonesia. Ya. Dadah. Sehatkan jantung anak Indonesia. Selamatkan penerus bangsa. Oh, itu, dokter Tita. Oke. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya.